Seperti sepang siping, mukbang dalam selampek. Siapa di samping? Nih, saya berserta rombongan baru sampai. Oh, abang bersama rombongan gedambrang gedembreng kemari. Iya. Bang, jalan-jalan ke Buana pulangnya beli lemari. Ini rombongan dari mana mau kemana, ada maksud dan tujuan apa datang kemari? Oh, abang bertanya maksud dan tujuan rombongan datang kemari? Iya, maksudnya tadi Bang Anto bilang kalau ada rame, tahan. Abang udah kasih tahu dulu. Bang, lagi tuh ngapain? Hah? Bang, nih kalau kata saya, juragan saya, nih dia langsung aja datang kemana nih, datang tingin mau ya? Wah, lu majuan, majuan lu, jangan deket-deket pengater, mana? Bang, jadi begini bang, kalau kata juragan saya bang, ada siang, ada malam, ada rembulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran perempuan yang ada di dalam, nih juragan saya nggak mungkin datang kemari. Oh, jadi abang bersama rombongan datang kemari cuma lantaran perempuan yang ada di dalam? Lah iya, mau ngapain lagi? Bang, burung nuri terbang tinggi ke awan, terbangnya tinggi susah ditangkap. Lu datang kemari cuma lantaran perempuan yang emang kampungan lu ada yang cakep. Bang, katanya kampungan kita gak ada yang cakep, buah sembarangan. Waduh. Bang, ini jelasin ini, yang gak ada yang cakep sama kita. Banyak tuh, kalau kata jerokan gua banyak. Bang, asal lu tahu ya, paling enak makan buah atem, apalagi dicampur roti. Di kampung gua perempuan bukan gak ada yang cakep, cuma nih, Neng yang di dalam udah ada di hati. Oh, udah jodohnya? Nah, iya. Baik bang, kalau begitu kagak salah bang beli lemari, tapi sayang kagak ada kuncinya. Terus? Kagak salah bang datang kemari, tapi sayang perempuan yang udah di dalam udah ada yang punya. Waduh, udah ada yang punya bang. Lu udah pulang, lu pulang. Pulang, kita disuruh pulang. Lu pengen tahu siapa yang punya? Siapa yang punya? Nih. Aliando. Buset, jangan lupa. Jangan khawatir bang, kenangan abang gantengan, waseh. Jadi kalau siang begini, kalau malam datang. Udah. Bang, itu perempuan yang punya. Udah bang. Waduh, cerucuk kuburan Cina, kuburan Islam nih, juragan gue yang ngajiin. Biar kata ada yang punya, tetap juragan gue bakal jadiin.
Oh jadi lu pengen? Lu pengen jadiin anak juragan gua? Asal lu tahu bang, perempuan yang di dalam dia punya nama. Siapa namanya? Nah, iya ya, gua nggak tahu. Juragan gua yang apel itu apa? Waduh, siapa namanya? Depi. Oh Depi? Iya. Depi asal lu tahu di sini ada tiga. Depi. Pertama tukang minta nama di depan lo. Oh si Depi lo. Iya. Kedua tukang masak di belakang lo. Depi juga. Depi juga. Terus ketiga anak juragan ayah. Pasti juragan anak juragan ayah. Tanya bang bintinya apa? Emang Depi lahir di LPIN. Iya. Depi bintinya siapa? Depi Nirayati binti Sarudin. Depi siapa? Depi Nurhayati binti Sarudin. Depi Nurhayati binti Sarudin. Depi Nurhayati. Depi Nurhayati binti Sarudin. Sarudin wali kota. Bukan. Itu mantar berkata. Bener bang itu anak juragan ya bang. Kagak saya bang kelapa puan kecebur di kolam kelapa tua banyak seratnya. Nah, terus? Kalau lu mau perempuan yang ada di dalam penuhi dulu syarat-syaratnya. Nah, wih, nih. Lu kalau mau perempuan jangan perempuan lu motor aja Bang Kiman di depan, maka salah. Iya. Bang, ini penuhin yang syaratnya tanya. Penuhin. Waduh. Bang ke pasar membeli limo, jangan lupa sambal kecapnya. Kalau itu yang abang mau tolong sebut apa persyaratannya? Oh jadi lu minta sebutin? Nah, iya. Hari ini? Iya. Nggak besok-besok? Oh jangan. Baik bang, gua sebutin bang, kuda lumping dari Tangerang. Kedipin mata cari menantu. Terus? Pasang kuping lu biar kerang nih. Lu ada ping gua punya palang pintu. Oh jadi kalau mau masuk ngurubin palang pintu. Beklai bang, kojan gue, kojan. Kampung Jago. Bukan, gue aja bukannya kota Jana. Ada gue. Kira tau kota Jana. Jadi, kudu berkelahi. Berkelahi. Nih bang, juragan saya mau bukan sombong. Kemarin dia ngambil golok dari Cibatu. Hah? 3 hari 3 malam dia kuasai. Iya. Baru kadang rubuhin palang pintu. No, kemarin palang kereta yang di tanah tinggi dia patah-patah. Sakti Romani. Yang besi? Bukan. Yang kayu? Bukan. Habis ada kena buang pisang malam. Terus jadi dia patahin. Baik bang di sana lawan di sini lawan ambil tali jadi dadu. Terus di situ nyaut di sini nyaut ada baiknya kita beradu. Loh, kagak sabaran lu ngajak adu. Kagak. Emang si pitung jago dahulu kumis melintang dada berburu. Kalau emang ini hari harus ngadu buka jalan lu jangan ngomong dulu. Oh jadi usul buka jalan? Lah iya. Jalannya tutup bang. Hah? Lah kalau mau berkelahi ayo. Oh jago gua boleh. Hey. Mana jagoan lu? Hah? Nih. Jago gak ada tandingnya bang. 28 jahitan. Oh luka baco? Bukan. Habis? Operasi ucus buntu. Ayo, pake tantun. Ini masak aja, masak aja. Ayo. Ayo. Ayo, weh, no. Kalau mau banyak rumah Bang Saud. Udah tenang. Baru segitu doang. Hei, nih ayo, siapa nih mau maju? Hah? Mana? Jawab lu lagi. Ya, jawab gua udah kur masih. Iya, jawab gua aja. Ayo, ayo, ayo. Kalau lu takut lu pada pulang sih. Sembarangan. Malu, menjerakan ayo. Mana jawara lu, Bang? Hei, jawab gua. Nih bang, pok, jago saya. 3 hari 3 malam di dalam masjid. Iya, ngaji. Bukan. Ngapain dia? Kekunci. Mana Miku? Mana Miku? Pok, jalan-jalan ke pinggir rawa pulangnya beli ketimun. Kalau mau tahu yang nama jawara nih kenalin gua nanti Bang Imun. Bapaknya mana? Bapaknya? Jago, cepat kita buktiin. Asik.
Tadi itu boleh keluar. Apa yang bilang Senin main palang pintu, aku hubungi Rapin ya. Iya. Rapin EA. Mau jangkul, Bang? Ayo, mana jawaban lu? Oh, rupanya dari sanggar si Rapin. Oh, iya. Si Rapin apa sih katanya itu? Silat roh Bapak Dinda. Oh, iya. Kali iklan mau. Bang, kalau gua bilang sekali lagi jalan-jalan ke Kemayoran, hati-hati jalannya licin. Terus daripada niat lu kagak kesampean, lu pilih mati apa mendingan lu batalin. Sembarangan. Enak aja lu. Bang, lu batalin. Lu sih jangan atuh gua udah ngebet kata dia. Mana dingin. Oh, jadi kagak mau mundur. Udah Bang, sekarang begini aja. Sono gardu, sini gardu, pukul tontong dari cermek. Ini kita bakal beradu, biar tontong rame-rame. Tuh, asuh, aduh, asuh, jatuh. Tuh. Tuh.
Ayo. Ini lagi main palang pintu. Ini siapa sih? Ini mah kalau kagak salah fotonya foto lu gambarnya. Emang iya. Ini kayak lakinya. Iya. Hah? Foto lu. Hah? Yakin. Iya kan? Dulu suami saya putih, Bang. Oh, itu bukan berarti saya hitam. Kali kesengaja. Oh, udah lama enggak ketemu. Kebanyakan di kapal. Kencang saya, Bang. Kebanyakan ngojek, udah pulang-pulang. Ya. Gua kata juga apa dah? Itu banget dong. Makanya biar laki dirawat. Jangan orang cari kotor. Pada pegang singa aja. Ini acara pernikahan loh juragan saya. Jogja udah acara tinggi. Jangan itu mah udah dia mau kawin terus sambar lagi. Jangan. Di rumah. Ke sini. Udah pulang. Ntar nih, habis main palang pintu saweran banyak lokasi, udah pulang ayo. Ayo. Jangan gitu orang. Udah pulang. Kagak boleh ngeluarin duit. Pulang. Kalau pulang dia dulu nih, dia lagi lagi berantem. Belum habis. Udah. Sayang dulu, Bang. Malu dilihat orang malu. Sayang.
laki di jembat. Weh, kalau main palang pintu ini ikat pakai rantai. Tadi udah diikat bang. Saya minggir. Laki lo lagi berantem. Iya lagi berantem. Laki lo lagi berantem. Tok tangan dulu sebentar. Udah. Di rumah sama laki lo. Udah. Tipis. Ya kepala lo ke belakang lo di rumah. Jangan rusak bang. Weh, jangan disini. Bisa tipis lo gimana? Ya Allah. Lu jangan dimari bang. Warung keluar tuh. Gua bantuin, gua bantuin. Iya. Cepetan pada, wey. Ayo, lanjut. Sudah enggak apa-apa. Udah aman itu udah. Ler. Lu di paling ler. Hah? Mana lawannya? Nih, woi. Mana? Saya betul. Woi, kecil amat. Waduh, mana ada yang lain ini? Lu jangan kecilnya. Biar kecil juga tunggak. Gua kapan tuh? Lah, buset patok. Oh, patok. Saya kagak susah cabut juga. Hah? Lu rawat tempatnya aku. Ya terus, sekarang tempat di tempat dari tempat mandi. Ya, ngomongnya keseluruhan. Ini dia orang yang rada tengker, jangan orang cacingan. Dia bukannya cacingan. Apa? Kancekan. Ini berarti. Ler, lu berani sama dia, Ler. Bang, yang golek dari kita yang curah pandai corona. Bang, lu berani. Asyik! Hah? Asyik! Oh, iya. Yang lagi dipandai, ada yang lagi dulu, wih. Udah jangan banyak cerita ler, lu kacar aja ler. Biar ini jalannya cerita. Iyalah, bang, mau rumah kita betul. Kalian nggak rumah ketimbangin. Ya kita santai yang kalah telanjangin. Jadi, yang kalah kita telanjangin. Jadi, gua kalah ini. Apa pakai daleman lu ya? Wei, ini bikin PC saudara. Tolong kita biar kita telanjang. Hidup berpanjang.
Bang, tadi lu malu juragan gua. Oh, sekarang lu pesta. Ini pesta gua yang pesta. Iya, ayo. Kalau begitu, ayo capin baik, terima kasih Bang. Jadi gimana? Bang, sebelum gua kasih masuk, lu tahu orang mati? Ya, gua tahu orang mati. Orang mati jangan lupa lu doain, jangan lupa kirimin doa. Salat jangan kirim, lupa doa, gua lupa. Iya, terus? Jangan lupa lu salatin. Orang mati? Jangan lupa lu kirimin doa, jangan pula kirim lu salatin. Jangan lupa salatin. Gua tahu syarat pertama lu udah lewatin, tapi masih ada syarat kedua. Jadi ada syarat kedua. Iya. Kalau gua boleh tahu syarat kedua apa? Bang, si Ratu pakai baju hitam belinya di pasar Keranji. Ya cakep. Nih juragan aja Bang Udin pengen punya mantu bukan hanya jago berantem tapi juga bisa ngaji. Oh, jadi Bang Udin pengen punya mantu bisa ngaji. Iya. Waduh, Bang. Ini jatah Bang kalau ngaji mah Fatihah kudu bisa. Wah, Wei, Yasin 3 kali balik. Wei, kelamaan sial lu. Yasin. Ya, tujuh. Nih, Bang, ngaji ini mah. Baca. Sebab Abang, iya, Abang bakal jadi imam. Iya, ngaji aja Fatihah. Ya cakep. Kayak di masjid. Waktu yang dia jadi imam di Arab. Ini benar pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa Bang? Pali. Pali. Oh. Dengerin pantun Abang dengan seksama. Pali, 1 + 1 = 2. Cakep. Kalau udah ditambah jangan pernah diambil. Cakep. Kalau udah jadi mantu kudu sayang mertua. Kali aja besok dibeliin mobil. Amin. Jadi gimana? Ya udah Bang, jalan-jalan ke Bekasi beli sate 7 tusuk. Ayo ucapin banyak-banyak terima kasih Abang bersama rombongan Bang Rifali. Saya persilakan masuk. Jadi udah boleh masuk Bang. Kalau begitu wassalam eke capin wassalam ajebin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya ke depan boleh. Baik, betul pengantin pria, kami silakan untuk bisa di sisi kanan dan juga diantarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Usep Nur Saifullah dan Ibu Mai. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Sarudin dan Ibu Uwen Juhaina. Yang kami hormati Bapak Haji Zarnuji SAG selaku petugas pencatatika dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres. Yang kami hormati para saksi, tokoh masyarakat serta ahli ulama yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami kepada Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini langsung dari kediaman calon mempelai wanita Minggu 7 Juli 2024. Dalam rangkaian acara akad nikah Ananda Faldi Saifullah yang merupakan putra kebanggaan dari pasangan Bapak Usep Nur Saifullah dan almarhumah Ibu Suhana, juga Ibu Mai dengan Adinda Devi Nurhayati yang merupakan putri kesayangan dari pasangan Bapak Sarudin dan Ibu Uwen Juhaina. Shalom serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang terang benderang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara yang baik pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya acara ini akan menjadi awal kebahagiaan bagi kedua calon mempelai yang sesaat lagi akan segera dinikahkan. Dan marilah sama-sama kita doakan semoga pernikahan ini nantinya akan menjadi pernikahan yang hanya sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan keduanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati serta keluarga yang berbahagia, sebelum kita nanti memasuki prosesi serah terima, mohon izin karena waktu yang sudah sangat terlambat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin kita nanti akan melanjutkan prosesi serah terima pada saat setelah ijab kabul berlangsung. Dan sebelum prosesi cakrat kabul, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dan juga disampaikan oleh Adinda Fadiyatul Kiyusawa. Kepada Adinda, kami pun. Assalamualaikum warahmatullahi لتسكنوا إليها
Maaf ya, Pak. Oh iya, iya, silakan juga soalnya. Maaf ya. Iya. Ibu silakan diantar sama Siti. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la'ayatin lil'alimin. Sadaqallahu azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik Bapak dan juga Ibu, tentunya kita sudah mendengarkan Al-Quran sehingga merambah kekuatan acara kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi keberkahan untuk Ananda yang membacakan maupun kita semuanya yang mendengarkanlah. Amin, 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 amin. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelum kita masuk ke prosesi jabat kobul, terlebih dahulu kita akan mendengarkan permohonan izin nikah yang akan disampaikan oleh Adinda Devi kepada ayah dan ibu. Kepada Adinda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah dan ibu yang dicintai dan dihormati. Devi bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah terlaksana. Ayah dan ibu dan kasih sayang dan cinta kasih tiada henti selalu ayah dan ibu cur. Devi mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kehilafan baik kata-kata ataupun perbuatan Devi yang di ayat ibu. Ya Bu, di saat yang bahagia dan baik ini, mohon izin restu untuk dinikahkan dengan pria yang Devi cintai. Pria yang Allah bisa menjadi dan penuh kasih sayang. Devi mohon izinkan Devi menikah dengan rumah tangga dengan kekasih pilihan Devi, lelaki yang bernama Fauzi Saifullah. Devi setulus hati ikhlas dan ridho ayah dan ibu menikahkan Devi, juga mohon doa dan restu ayah dan ibu. Semoga kehidupan rumah tangga Devi nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Devi. Selanjutnya ayah kami jalankan untuk dapat menyampaikan izin kepada Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devi putri ayah tersayang,
Ayah dan ibu telah memaafkan segala. Ayah dan ibu telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafan. Maafkan kasih saya kami yang telah menghapuskannya. Anakku, selama ini kami mencoba menjadi orang yang baik bagimu, memberikan yang terbaik untukmu menurut kami dan menurut kemampuan yang kami punya. Hari ini kami mengatakan kamu memiliki batramu sendiri. Berbaktilah kepada suamimu dan jadilah istri yang soleha. Semoga rumah tanggamu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah SWT. Lalu ayah dan ibu titipkan anak kami untuk sayangi dan kau didik dan kau bimbing agar menjadi istri yang soleha. Tolong jaga dan bahagiakan putri kami sebagaimana kami menjaga dan membahagiakan dia. Semoga engkau bisa menjadi suami yang soleh, imam dan teladan bagi istri dan anak-anakmu. Semoga ridho dan berkah Allah SWT menyertai kalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Betty silakan cium tangan ayah, cium tangan ibu. Dan selanjutnya ayah dan ibu kami silakan waktu kembali. Karena sekarang lagi kita akan bersama-sama menyatu dan juga menyaksikan prosesi akad nikah daripada kedua mempelai kita, Maldi dan juga Betty. Kami silakan untuk ayah dan ibu untuk dapat kembali ke tempatnya. Dan tentunya Bapak dan juga Ibu saat ini di Jakarta juga telah hadir Bapak Haji Esa, petugas juga dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, dan juga para saksi-saksi dari calon pengantin pria Ustadz Ma'ruf dan juga saksi calon pengantin wanita Bapak Ustadz Pengliadin serta Ananda Faldi Saifullah yang sudah hadir di Jakarta juga. Bapak dan juga Ibu, sebelum kita memulai prosesi jam kumpul, perlu kami sampaikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kami mohon Bapak Ibu untuk tetap tenang. Mohon untuk tidak mengobrol satu sama lain karena prosesi jam kumpul adalah prosesi yang sakral. Kita tetap menjaga kesakralannya dengan tetap tenang dan juga tidak berbicara dengan rekan di sebelahnya. Jadi yang kedua, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang membawa ponsel, mohon untuk dapat mematikan ponsel Anda atau mengecilkan volumenya sampai dengan tingkatan yang paling rendah agar tidak berbunyi pada saat jam kumpul berlangsung. Yang ketiga, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu yang membawa balita, mohon untuk tetap menenangkan putra-putri Anda selama ijab kabul sedang berlangsung. Dan yang keempat, karena mayoritas dari kita semua adalah beragama Islam, setelah para saksi menyatakan ijab kabul sah, tidak diperkenankan untuk bertemu tangan dan juga bersorak-sorai, namun bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Baiklah Bapak dan juga Ibu, prosesi jam kumpul akan segera dipimpin oleh yang terhormat. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Januzi SAG selaku petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahallalal nikah wa harrama alainas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa ankihul ayama minkum salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yukmihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang kami muliakan Keluarga Besar Bapak Sarudin dan Ibu Wen Yohaina. Yang kami muliakan Keluarga Besar Bapak Usef Nur Saifullah dan Ibu Masroh beserta rombongan. Yang kami muliakan Bapak Mulyadin dan juga Bapak Mahdudin Juhri yang anda berkenan sebagai saksi-saksi nikah. Bila tidak lupa yang kami muliakan Al-Ustaz Shauki. Alhamdulillah beliau berhadir pada kesempatan ini, maka Allah diberi hayati. Bila tidak lupa yang kami muliakan Ibu MC yang kami berikan waktu kepada kami. Bila mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para ustaz, para satidah, para hujjan, para kiai, para guru, para sepuh, para pinsepuh, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Dan tidak lupa yang kami menyiapkan para pengurus RW, RT, para bapak, juga para ibu, para tamu undangan. Hal khusus yang amat sangat berbahagia tentunya kedua dalam mempelai. Jadi saudara Faldi Saifullah dan saudari Devi Nurhayati beserta saksi-saksi yang berbahagia. Segala puja serta syukur dan intinya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat yang sangat besar dengan nikmat kesehatan jasmani serta rohani kepada kita dengan seperti limpahan rahmat, hidayah karunia serta inayahnya pada kesempatan pagi hari Ahad yang penuh barokah ini kita semua dapat hadir kumpul bersama-sama, kita semuanya dapat duduk berdampingan berwajah atau terletak muka serta bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Tentunya tidak lain juga tidak bukan dalam rangka untuk sama-sama menyaksikan secara sakral akad nikah di antara saudara Fali Saifullah bin Bapak Usep Nur Saifullah dengan saudari Devi Nur Hayati bintu Bapak Tarudin. Salat masyarakat tidak lupa mudah-mudahan dan biasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya dan mudah-mudahan baik pada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Baiklah para bapak, para ibu, para ustaz, para ustazah hadir yang kami muliakan, maka selanjutnya sebagaimana kita saksikan bersama-sama di hadapan kita, di tengah-tengah kita sekalian, baik dalam mempelai, bagi nikah maupun saksi-saksi semuanya telah lengkap. Dan saat lagi, sebentar lagi akan kita sama-sama saksikan prosesi pelaksanaan yang menggunakan nikahnya. Buat sudah tersedianya mas kawin itu berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai. Maka semua dengan syarat dan maupun nikah baru saja kami sebutkan tadi telah terpenuhi mari. Langsung saja kita awali terlebih dahulu sekali lagi acara akad nikah antara Faldi dengan Devi dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadrati nabiyyi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sayyidullahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah lagi. Waktu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak Ibu, saudara dan kami yang tanya sebelum jamnya kan dari di jabatan di kantor apa kita mungkin mentarokah dan bahwa sebenarnya kita lebih dapat mengajarkan kepada kita besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina
أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح ولد بيديه وحرم السفر ووعد العذاب العليم عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكل أمام يوم القيامة ثم وسنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأنصياء قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وترأنا من كل دين يخالف دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Paldi Saifullah. Bin Usep Nur Saifullah. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan engkau. Kepada. Putri kandung saya. Putri kandung saya. Yang bernama. Devi Nur Hayati. Dengan mas kawin. Perhiasan emas 10 gram. Dan logam mulia 5 gram. Dan logam mulia 5 gram. Dibayar. Tunai. Saya terima nikahnya Devi Nur Hayati binti Syahrudin dengan mas tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah.